atau cikrak ya. Ini pernikahan ada Sumedang. Halo be. Halo, bagian anak tahun enak be, tapi. Biasa ya, bagian dia. Pepoe menjaga bagian pepoe. Nah, gitu. Biar nyerah ringan. Nah, ini masih tunggang. Ini goreng goreng. Keluarga goreng pisang tanduk. Aduh, penuh perjuangan ini, masih bedas ya, Abah. Ini iring-iringan ya. Ini pernikahan mengalahkan Agustusan nih, segera dibawa ya. Kesana masih banyak lagi ya. Ini. Pernikahan viral segala dibawa tuh. Sama. Masih ada lagi. Di depan masih ada lagi tuh. Ini yang terakhir, ini yang membawa apa itu, mesin cuci. Nah, ini terakhir ya. Hari ini Perbuga meliput pernikahan adat Sunda di Sumedang ya, tepatnya di Kampung Gunung Sanghyang. Nah, ini rombongan pengantin pernikahan, masya Allah kompak banget ya. Karena masih banyak yang ikut jajah pengantin. Nah, ini pernikahan dari Kampung Gunung Sanghyang ke Gunung Sanghyang. Sama, ini satu kampung ya? Sama. Tradisi pernikahan yang kompak ya. Tuh, membawa apa itu, merak, ciri khas pernikahan Sunda Sumedang ya. Tuh ada lagi yang unik tuh, apa membawa apa itu, kue apa itu, Bu? Oh, ini kue anteh ya, pilus. Pilus ya, ya, alhamdulillah. Masih banyak lagi. Ah, ini yang berat mah nih, membawa air, galon air ya. Galon air ini tumpeng dan bakakak ya. Nah, ini kalau ini dongdang ini. Ya, bisa didiokan. Pengalungan bunga. Betan deh. Kayaknya kemang kopi ya. Ya,
Nah, motorlah rapikan motorlah. Bawaan pernikahan disimpan di lahan yang kosong, tempat yang aman seperti ini tuh. Kita review dongdang bawaan pernikahan itu, ini isinya ya tuh, dari pisang besar, pisangnya juga dari opak, juga opak besar, raginang besar. Nah kalau ini satu lagi apa, peralatan dapur rumah tangga. Sementara menunggu acara serentampi, jadi berjalan-jalan dulu di dapur pernikahan. Masya Allah, ini perjuangan ya ibu-ibu di belakang layar pernikahan. Ada bagian-bagian ini, bagian mencuci itu di pinggir pesawahan yang indah ya. Iya teh, keluarga sah. Oh gitu? Iya. Ditabuh sebarang ya? Iya. Tabu dua subuh. Masya Allah. Ini bumi terujung kayak itu namanya buminya. Tebih itu. Nembean tadi gitu. Nembean Abi mah. Abi mah di Garut. Kan ini mah Sumedang ya. Mohon batasna teh jeung eta taci beureu. Oh, batasna teh. Tradisi pernikahan ini unik. Jika ada pindahan bumi wae ieu mah. Oh? Sakampung. Nu jajabna teh. Abi ge kampung Ngawitan. Mohon. Eta bade ngangkatkeun urang ari abi pamegetna. Masya Allah, fenomenalnya di dia mah. Jadi geus teu anehnya pernikahan kieu teh urang dieu mah nya. Geus teu bireuk nya. Matak upami nikah ka orang dieu henteu barang canak mah mah matak isin. Isin atuh. Jadi daripada nyandak artos nahungkul menikah di peserkeun ka ditu nya, jadi katinggal gitu. Acis ongko. Gayung. Iya, Bu. Oh. Di kampung nona mina itu? Di kampung nona mina. Gunung Sanghyang desa. Desa
Buana Mekar, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang ya, Jawa Barat tuh. Ini suasana di balik layar dapur pernikahan, ada bagian mencuci itu kesananya lagi pesawahan yang indah. Ibu hatur nuhun karena waktu sudah punya. Oh iya. Tuh ini masaknya juga di sini nih. Dapur pernikahan. Nah, ini kebetulan ini saudara pengantin kayaknya nih. Kita tanya tuh Kang. Ini yang nikah itu siapa Kang namanya Kang? Sepupu. Oh, sepupu. Masya Allah namanya siapa? Namanya Siti Nurjana. Siti Nurjana sama? Sama Dede Rudiana. Dede Rudiana, Masya Allah. Kebetulan ini pernikahan masih tetangga. Tetangga ya? Paling kehalangan empat rumah. Empat rumah, Masya Allah. Doanya Kang buat sepupunya semoga apa nih Kang? Semoga pernikahannya sakinah mawadah warohmah, langgeng, segera diberi momongan yang terbaik ya Pak Bonomongan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga lancar juga acaranya Kang ya. Ini kebetulan dapur pernikahannya tuh lagi pas masak. Cuma masak nasi, masak nasi Pak. Masak nasi itu ya. Nasi, ini ya. Serang cair itu. Masih kena ini ya. Nagen. Sabar lagi loh Pak, ya sekali sakit ini. 5 liter. Oh 5 liter. Jadi satu tungkunya itu 5 kilo. Tinggal nama. Oh jadi airnya itu jangan sampai habis. Iya jangan sampai habis. Jadi diisi lagi, jadi diisi lagi. Nah ini juga Kang Dede Rohendi hadir ya Kang. Halo Wilujeng Kang. Kopi dulu katanya tuh. Di depan lagi seren tampi pernikahan tuh. Alhamdulillah acara seren tampi sudah beres ya. Nah ini penyerahan barang hantaran pernikahan dari keluarga pengantin pria ke pengantin wanita. Ini berada di Gunung Sang Hyang ya, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia ya. Lanjut acara ramah tamah ya Bu ya, ramah tamah. Menikah teh wargi Bu? Keponakan. Oh Masya Allah, keponakan si ibu ternyata ya yang menikahnya. Ini kalau biasanya di Garut itu apa bapak-bapaknya yang didahulukan, kalau di Sumedang mah justru ibu-ibu yang didahulukan ya. Iya. Yeah. Dibalik. Biar cepat ya. Yeah. Kalau apa ciri khas hidangan prasmanannya mah nggak jauh beda sama di Garut. Sama seperti ini ya. Cuman yang bedanya ini nih. Apa ibu-ibu didahulukan di sini mah. Lanjut akan pernikahan ya. Karena Allahnya nasibnya ya tadi nikah dengan dede karena Allah mudah-mudahan rumah tangga kecing ya di dalam musim tanah mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dede Rudiana
nikahkeun kaula ka anjeun kan anak kaula tersebut kaula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dede Rodiana, nikahkeun kaula anjeun. Awewe kaula. Anu wastana Siti Nurjana kalayan mama mas kawin emas 13 gram dibayar kontan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berupa emas nu agengna 12 gram. Anu 13 gram. Anu sakumaha waa diijabkeun dina waktos ijab kabul. Ini sesi foto keluarga pengantin sobat juga ya. Tapi yang ibunya pengantin wanita mah diwakili itu sama siapa? Tadi sama bibinya. Bibinya, masya Allah. Ini ibunya sudah. Ibunya sudah meninggal, jadi diwakilin sama bibinya. Lanjut acara saweran pernikahan adat Sunda ya. Nah ini media yang akan digunakannya tuh. Nama liwat sakingung amanah
Ibu Rama Elis AC Mugi Hidup Nama kadang gemblengkan hati dua tetap mantap kapang irah ayin amatas laksana teriki nasi ngasana lir serikan di jengar juna elis asin sinar mancung cahaya Alhamdulillah sudah sah. Sibuk nih. Sibuk doanya dulu. Doanya dulu buat pengantin semoga pantannya. Amin. Neng siapa namanya nih? Tanda di pangkal yang Pak Sawe. Satu lagi, satu lagi. Oke, oke, terbugaya nanti jadi terbugaya. Sudah lu. Wah. Bagasnya cikur jangkung, cikur jangkung pamburan. Anak dimana tutup gunung kau lemah semangat mantan mangga pengantin orang alat kerenat orang di situ nggak dampak ya. Lanjut upacara adat ininya apa bantayan aduh nah ini. Ini simbolnya apa? Hai. Hai. Lur. Hai. Lampangan hadus. Didinya wedujit. Iya. Salut. Kita berproses di bantayan ya. Ayo ke di dampaknya lagi kabur busnya. Jadi dicucinya juga sama air beras ya, bukan air putih biasa. Satu, dua, tiga, jangan apa bosan. Alat nak acan, alat nak a. Penuh, penuh a. Susu babi masih kecil. Oh, dicuci pakai air beras ya. Atos angin di asma nanti atos angin sekelaknya iu cari usna di lawang bumi semoga ilmu Allah berhubung di pihak pengembangan betina putih kelapa gerwa yang enggak miksa kerak bojong kang pupu jani hati pantau inga gerak buka atasah urang pajang parantas disahkan kuhukumi cingan perintah agami lompanan keislaman
disaksi di kau orang nikah parantosa hirup pumbu sauyunan anu resmi ancurkan sugama semuanya kamu di pihak istri ngaturkan kebingungan katas nyumponan janji patokan tinagama bilataya kerabanding di lahir di kabatin sumangga simati tumut ayana panto dibuka masra kera gajeng nyawa nangingkang kadang ucap sahadah ah kadil cepengan mas makan panah cepengan mas makan sahadahnya bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah acara upacara adat sudah beres semuanya ya. Jadi awas ada yang namanya dinalami. Ya. Ini masalah negara. Ya sejak kecil sudah sekali hukum bisa lebih dari dapat keluar dan tinggal di Indonesia. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Thank you.
kaset berempat duit duit. Thank you.
suka gadis itu pinu palo ajaro babandu disiru babandu gati salira cuak awite pengucul buah lantaran dikitu cenau bas anu bager sayang so
Daun puspa anu kuring, pikir limbarang putih.
lagu ini balas dendam